Sebabnya Tuhan bawa kami semakin hari semakin menjadi percaya kepada Engkau, semakin hari semakin beriman kepada Engkau, Tuhan, agar supaya janji-janjiMu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi di dalam firman-Mu, agar supaya kami semakin lebih lagi mempercayai Engkau. Urapan Tuhan juga Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga Engkau saja yang berkata-kata atas kami: "Terima kasih, Tuhan. Tolong kami, agar supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman dan selesai, tapi mampukan kami." sampai kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Semua kita pasti enggak suka waktu kita punya persoalan, betul ya? paling nggak enak kalau kita tuh punya persoalan karena persoalan itu bisa atau cenderung bikin orang jadi susah persoalan itu cenderung bikin orang jadi murung persoalan itu cenderung bikin orang jadi nggak happy persoalan itu cenderung menjadikan orang jadi males untuk apa ya uh, melayani Tuhan Cenderung jadi orang yang males untuk ngapa-ngapain, karena konsentrasi kita hanya kepada persoalan itu. Tetapi, mari kita belajar satu hal: bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik pada waktu Tuhan menyerahkan dunia ini kepada kuasa iblis. Iblis bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan pun punya seribu satu macam cara. Untuk membuat apa yang menjadi rancangan iblis itu, rancangan yang bikin kita jadi loyo, rancangan yang bikin kita jadi kehilangan sukacita, rancangan yang bikin kita jadi kehilangan damai sejahtera, rancangan yang bikin kita itu jadi males-malesan dengan Tuhan, atau justru jadi nggak percaya dengan Tuhan dan mundur dengan Tuhan, justru Tuhan akan pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua mari kita bersama-sama belajar satu hal apa sih maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan izinkan kita punya masalah yuk sama-sama kita membuka di dalam Yohanes kalau kita membaca di dalam kitab Injil ya Injil-Injil Matius Markus Lukas Yohanes kita akan tahu ada begitu banyak persoalan Kisah para rasul juga ada begitu banyak persoalan, tetapi mari kita melihat ada satu hal di dalam setiap persoalan yang ada: perkara apa yang Tuhan mau mau kita belajar mengenai hal ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, di situ ada kisah mengenai perkawinan di Kana, ada satu event, ada satu peristiwa di mana ada pernikahan di situ, tetapi kemudian kita tahu bahwa ada persoalan kekurangan air anggur. Pada waktu dalam satu pesta kekurangan hal ini, ini tidak bicara mengenai satu anggur ini bukan satu tambahan, bukan sesuatu yang ada boleh nggak ada boleh, tidak anggur ini harus menjadi yang utama pada waktu itu. Sehingga kalau sampai ini enggak ada, itu malunya luar biasa. ya. Nah mari kita melihat pada waktu persoalan ini ada, kemudian lewat itu Tuhan punya kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya di mana air dengan kualitas cuci kaki dirubah oleh Tuhan menjadi anggur dengan kualitas yang pertama. Tapi mari kita lihat apa sih yang kemudian dampaknya yang terjadi? Ini yang penting. Dampaknya yang terjadi itu apa? Karena bicara Tuhan buat mujizat itu gampang. Karena dia memang Allah yang berkuasa. Ayat yang ke-11, pasal 2. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hal ini dibuat Yesus supaya orang-orang yang mengalami langsung peristiwa ini, orang-orang yang melihat langsung peristiwa ini, mereka melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Waktu mereka melihat kemuliaan Tuhan, waktu mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, hasilnya orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Gimana sih bikin orang tuh jadi percaya sama Tuhan? Pengembalaan saya di Bali itu buat orang-orang Bali tidak mudah untuk mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka apa yang mereka anut itu bukan bicara soal agama. Apa yang mereka anut tuh bicara soal hidup mereka. Agama mereka tuh menjadi satu hal yang itulah hidup mereka sehari-hari. Seperti itu itu tidak sedang berbicara mengenai apa ya? Cuman kalau pada waktu tertentu dia kemudian menjadi orang Hindu selebihnya tidak. Tidak. Orang Bali itu 24 jam sehari itu hidupnya seperti itu. Itu sebabnya kenapa orang-orang asing suka sekali untuk pergi ke Bali karena tidak ada satu tempat pun di Indonesia ini yang punya tradisi di mana agama mereka pada akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka. Enggak gampang. Enggak gampang. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya sekarang di gereja kami yang ada di Bali kira-kira sepertiga, mungkin lebih dari jemaat yang kami ada itu jemaat yang betul-betul dari orang non percaya. Mereka betul-betul dari Bali, asli Bali, asli Hindu. Dan ternyata pada waktu kami mulai mengevaluasi 99,999999% persen mereka menjadi percaya kepada Tuhan, cuma karena satu hal: mereka melihat mujizat. Cuma itu, tidak ada yang lain. Cuma lihat mujizat. Nah, untuk lihat mujizat ini, itu berarti mesti ada persoalan. Betul nggak? Mujizat itu nggak bisa muncul kalau nggak ada krisis. Mujizat itu nggak akan bisa muncul. Kalau nggak ada persoalan, jadi mesti ada persoalan. Dengan adanya persoalan, Tuhan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya. Pada waktu ada persoalan, Tuhan punya kesempatan untuk unjuk gigi, ibaratnya apa yang Tuhan bisa lakukan lewat persoalan itu. Nah, lewat itu, pada akhirnya orang lihat. Waktu orang lihat, orang akhirnya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya lewat ini, hanya lewat ini, pada akhirnya apa? Mereka mulai membuka diri, mereka dan mereka mulai menerima Tuhan sebagai Juru Selamat mereka. Setelah nyampe di dalam, persoalannya beda lagi yang bikin mereka nancep di situ itu bukan lagi mujizat. Bukan lagi mujizat. Mujizat itu bikin mereka makin percaya, makin percaya. Tapi yang bikin mereka nancep bukan lagi itu. Yang bikin mereka nancep itu kekeluargaan yang ada di dalam apa namanya di gereja antar umat itu ada rasa kekeluargaan. Tapi untuk mereka menjadi percaya, mereka perlu lihat mujizat. Dan kita tahu bahwa banyak orang banyak orang itu masih seperti Thomas, belum mau percaya kalau enggak lihat, baru mau percaya kalau sudah lihat. Nah, kita tahu bahkan mungkin diri kita sendiri juga enggak akan pernah promo, enggak akan pernah ngomong, enggak akan pernah bicara kepada orang lain sebegitu yakinnya, sebegitu mantepnya sebelum kita lewatin atau melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Yuk, kita lihat lagi di sini pasalnya yang keempat. Pasal yang keempat itu berbicara mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Ada masalah lagi. Ada perempuan yang hidupnya nggak benar, moralnya bejat dia hidup selalu dengan suaminya orang. Dia seperti nggak punya standar etika di dalam kehidupannya. Garis tuh kayaknya udah nggak ada lagi semua main dilabrak aja. Tapi satu kali kita tahu ceritanya dia ketemu dengan Tuhan. Pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia berubah. Orang kalau belum ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya nggak berubah. Orang kalau sudah ketemu dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Kalaupun dia orang gereja tapi hidupnya nggak berubah berarti dia belum ketemu dengan Tuhan. Ya harus ketemu dengan Tuhan pasti dia hidupnya berubah. Nah pada waktu dia berubah hidupnya kita tahu pada akhirnya entah gayanya, pakaian, entah cara bicaranya, entah performancenya, entah di mananya, itu pasti berubah. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat Rupanya Alkitab saya Kesobek sehingga Dari pasal 4 Lalu tahu, tahu langsung ke pasal 17 Coba apa namanya um, di ini Kan uh, ke saya, uh, Pak Yohanes. Uh, pasalnya yang keempat, ayatnya Yohanes. Ah, pasalnya yang keempat. Kita lihat uh, ayatnya yang ke-39, Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, Perhati, perhatikan. Dampaknya, akhirnya banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Lewat persoalan ini, pada akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oke, masih lanjut Yohanes, uh, pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, kita lihat di situ mengenai Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ada orang Roma yang anaknya sakit. Iblis bisa bikin kita sakit. Bisa. Virus bisa bikin kita sakit. Ya. Tetapi kemudian persoalan ini diserahkan kepada Tuhan. Pada waktu persoalan ini diserahkan kepada Tuhan, kita lihat apa yang terjadi. Ayatnya yang ke-53, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya." Pada akhirnya, dampaknya karena itu ada penuaian jiwa-jiwa. Masih lanjut, sekali lagi Yohanes pasalnya yang ke-11. Cerita mengenai pada waktu Lazarus itu sakit, awalnya sakit. Pada waktu Lazarus sakit kemudian saudaranya Marta dan Maria kemudian kasih tahu kepada Yesus. Kalau si Lazarus sakit. Tapi kemudian Yesus walaupun dia bilang oke okay, saya datang tapi dia nggak segera datang dan akhirnya sampai Lazarus masuk ke kuburan empat hari sudah di kuburan Yesus baru datang setelah empat hari Yesus baru datang yuk sama-sama kita lihat di pasalnya yang ke 11 ayatnya yang ke 45 puluh banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya, satu kali lagi, pasalnya yang ke-20. Terakhir, Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita bikin ini menjadi satu kesimpulan. Persoalan demi persoalan demi persoalan demi persoalan demi persoalan demi persoalan, demi persoalan, demi persoalan yang ada. Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya Tuhan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Allah. Tuhan mau punya kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya kalau Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara tergantung dari persoalan apa yang ada. Nah lewat itu Tuhan mau, mau orang yang ngalami, orang yang lihat, orang yang denger pada akhirnya apa? Menjadi percaya betul Tuhan hidup, betul Tuhan sanggup, betul Tuhan, Yehova, jireh betul. Tuhan, Yehova, rafa betul. Tuhan, begini betul. Tuhan, begono itu. Tuhan sedang mau menyatakan semua itu supaya lewat itu, pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan dulu. Pada waktu saya nggak mengerti akan hal ini, jujur, kalau punya masalah saya juga jengkel, kalau punya masalah saya ini gergetan sama Tuhan, kalau punya masalah betul saya juga mulai imannya loyo, seringkali mengatakan Tuhan kurang apa sih, kenapa sih Tuhan ini bikin saya begini? kelihatannya lebih enak orang yang gak percaya Tuhan. Hidupnya jalan lancar. Tapi kenapa waktu saya jadi anak Tuhan, hidup saya malah jadi tambah susah. Maunya begitu terima Tuhan, hidupnya dibikin enak. Begitu terima Tuhan, hidupnya dibikin lancar. Begitu terima Tuhan, yang tadinya jalan biasa dipindahin ke jalan tol. Jangan dipindahin ke jalan biasa lagi yang Rame yang sebentar berhenti, yang sebentar berhenti, sebentar berhenti. Karena apa? Macet maunya di jalan tol yang bebas hambatan, brrrr, supaya apa? Cepat nyampe, maunya begitu, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya semakin ikut Tuhan, semakin ada persoalan, semakin ada persoalan, semakin ada persoalan, dan persoalannya bukannya makin rendah, makin kualitasnya makin rendah, tapi persoalannya makin susah, makin susah, makin susah, makin susah. Makin susah. Saya kadang-kadang jujur gergetan sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Seakan-akan Tuhan seperti nggak punya kuasa. Nah udah marah dulu persoalannya. Persoalannya udah marah. Sudah marah akhirnya apa? Males suruh baca Alkitab pondok. Mau ke gereja males. Karena pikirannya apa? Buat apa ke gereja? Ke gereja juga punya masalah. Buat apa ke gereja? Ke gereja juga hidupnya nggak lebih baik dari orang yang nggak ke gereja. Pikirannya cuma begitu. Sehingga apa? tidak pernah mengerti rancangan Tuhan. Padahal kalau kita mengerti Tuhan itu loh sedang apa? Sedang turun di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan sedang turun di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan sedang turun di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan sedang turun di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri sedang di dalam kehidupan kita, dan sedang mau mengatakan begini: "Esther, mau nggak kerjasama sama aku? Esther, aku lagi nyari orang nih, seluruh bumi. Yang aku mau ajak kerjasama, yang mau terima persoalan yang ada, terima, tapi begitu dia terima, ayo, ayo, paham, jangan marah." Jangan mencucu, jangan pergi dari Tuhan, jangan justru curhat ke sana ke sini, ke sana ke sini, ngomong percuma jadi orang Kristen. Bukan begitu, tetapi ngerti bahwa apa, bahwa Tuhan sedang mau menyatakan kuat kuasanya. Pada waktu saya mengerti akan hal ini, justru di sini yang ada, bukannya marah, terbalik. Sekarang setelah ngerti begitu ada persoalan, yang ada di sini adalah apa Tuhan? Pantes ya Tuhan, pantasah saya ini mau diajak gandengan tangan sama Tuhan untuk lakukan satu karya besar Tuhan. Tuhan apa saya ini pantes, Tuhan nih, ini mau pakai saya ini, hidup saya ini sebagai wadah. Hidup saya ini sebagai satu bejana untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, untuk Tuhan menyatakan kuat kuasanya, untuk Tuhan menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa kepada siapa, kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Justru pada waktu itu, begitu persoalan itu ada, di sini ada pernyataan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Berjustru melihat bahwa waktu persoalan itu ada, saya bisa melihat bahwa, "Aduh, Tuhan, Tuhan begitu menghargai saya, Tuhan begitu menghormati saya." Sampai Tuhan mau ngajak kerjasama mengenai proyek ini. Proyek penuaian jiwa-jiwa. Proyek untuk menyatakan kuat kuasa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi yang jadi persoalan, enggak semua orang paham mengenai hal ini. Padahal kalau kita paham berapa banyak persoalan yang kita hadapi, itu berarti sebegitu banyak juga kesempatan yang kita punya untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Kenapa saat ini ada banyak gereja-gereja yang sudah tidak ada lagi punya ruang kesaksian? Karena seakan-akan apa percuma buka ruang kesaksian. Masalahnya apa? Setiap buka ruang kesaksian, mari siapa yang mau bersaksi, enggak ada yang maju. Mari siapa yang mau bersaksi, yang tadinya semuanya matanya ngelihat sini lama-lama pada waktu, mari siapa yang mau bersaksi, semua mulai nunduk. Mulai enggak ada yang berani lihat. Atau mulai colek kiri, colek kanal. Atau mulai tunjuk-tunjukkan, tuh kamu, tuh kamu, tuh kamu, mulai begitu. Kenapa? Masalahnya tidak pernah punya kesaksian hidup lagi. Kenapa nggak punya kesaksian hidup? Apakah kita nggak pernah punya masalah? Nggak mungkin. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bisa hidup, selama itu kita pasti punya masalah, pasti. Iblis nggak akan pernah tinggal dia. Memang spekulasi, spekulasi. Satu, kalau berhasil programnya iblis, kita pasti jatuh imannya dan kita mundur dari Tuhan. Tapi kalau iblis gagal proyeknya, maka yang berhasil cuma Tuhan. Dan Tuhan berhasil dengan cara apa? Kita pada akhirnya bisa menyatakan kuat kuasanya dan dunia melihat kita semakin kuat, kita semakin kuat, kita semakin kuat, kita semakin kuat, dan dunia semakin, semakin, dan semakin... apa? Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi menyatakan apa? Kebesaran Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Sekarang ini, mau enggak kita dipakai menjadi alat? Mau nggak kita dipakai menjadi sarana penyataan kemuliaan Tuhan? Itu yang menjadi persoalan. Mau nggak? Selama kita mau dipakai oleh Tuhan, selama itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Selama itu kita akan semakin melihat kuat kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil persoalan yang seperti apapun Tuhan tidak mungkin tidak punya jalan keluar. Tuhan selalu punya jalan keluar dan jalan keluar yang Tuhan kasih itu selalu ajaib karena apa? Karena keluarnya dari mana? Dari Tuhan. Nah, gimana kita bisa mengubah krisis itu menjadi kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa mengubah krisis itu menjadi satu sarana penyataan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Yang pertama yang harus kita melakukan adalah apa? Mempercayakan persoalan kita hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Serahkan persoalan kita kepada Tuhan, jangan sama yang lain. Perhatikan semua persoalan-persoalan yang tadi kita baca. Tidak ada satupun persoalan itu yang diserahkan kepada manusia, sehingga hasilnya apa juga bukan hasil manusia. Tetapi, kalau persoalan itu diserahkan Tuhan, maka hasilnya itu besar, kapasitasnya itu besar. Apa yang dikeluarkan oleh seseorang itu tergantung dari siapa dia. Kalau dia orang besar, yang dikeluarkan pasti besar. Kalau dia orang hebat, yang dikeluarkan pasti hebat. Perkataan-perkataannya itu, kalau orang pinter, perkataannya-perkataannya itu pasti bermutu. Orang berhikmat, perkataan-perkataannya itu pasti berhikmat. Kalau Tuhan yang lakukan, pasti yang keluar, itu juga adalah Tuhan. Kalau hasilnya itu hasil Tuhan, maka layak untuk disaksikan, layak. Tapi kalau hasilnya manusia, tidak layak untuk disaksikan tidak layak sama sekali. Saya kalau lihat juga bukan saya. Saya jujur tiap kali saya doain orang banyak yang pada mati. bener Sampai orang-orang di saat itu takut kalau sakit tuh minta doa sama saya. Karena apa? Kalau saya doain pasti bentar lagi mati. Ini bentar lagi pasti mati. nih. bentar lagi pasti mati. Seperti begitu. Bolak-balik, bolak-balik. Walaupun saya bilang dalam da nama Yesus, dalam da nama Yesus. Ini sampai saya ini pernah sampai ngomong begini Tuhan. Tuhan, kali ini Tuhan kalau orang ini seger waras. Tuhan saya mau benar-benar lebih-lebih-lebih lagi lebih lagi. Tuhan tolong, tolong Tuhan saya jamah sembuh. Tolong ya, Esther, tante kebetulan enggak di Bali. Tante kebetulan ada di Surabaya. Esther bisa ya tolong besuknya jemaatnya Tante itu jemaat dari Surabaya. Pas dia lagi liburan ke Bali. Waktu liburan ke Bali rupanya dia anfal, sakit jantung. Ya saya datang. Nah, istrinya belum percaya nih sama Tuhan. Belum belum percaya sama Tuhan. Jadi saya datang ke sana. Saya bilang Tuhan lihat nih istrinya belum percaya nih Tuhan. Oke istrinya belum percaya. Tuhan tolong. Jama dalam nama Yesus sembuh. Yakin, uh oh yakin saya doa begitu yakin. Saya bilang, Bu percaya. Tuhan pasti sembuhkan. Amin Bu Esther. Amin bu Esther. Sudah selesai kan? Apalagi? Keluarlah saya dari rumah sakit Siloam di Bali. Saya baru nyampe parkiran. Belum keluar pagar Siloam. Belum masih di parkiran mau naik mobil. Tahu-tahu telepon ada kring begitu ya. Saya angkat halo. Non, Balik lagi, loh kenapa Tante balik lagi, itu jemaat Tante udah meninggal, ayo balik lagi, ya Tuhan. Sampai saya takut untuk berdoa, takut saya berdoa. Karena tiap doain mati, tiap doain mati, tiap doain mati. Sekarang nih, ada jemaat, Ibu Pendeta, tolong Ibu Pendeta. Ini ada, ada ini nih Ibu Pendeta, tetangga saya sakit nih Ibu Pendeta, bisa minta tolong Ibu Pendeta dalam hati saya, duh mati nih, mati nih pasti. Nih aku doain mati nih, saya bilang. tapi saya kan gak mungkin ngomong sama orang itu orang Bali ini. nggak mungkin ngomong sama dia. bu jangan saya dibu bu daripada ntar mati, cari aja pendeta yang lain, ya. jadi udah bu ini. tapi ini ibu pendeta tolong, ibu pendeta tolong. dia betul betul minta tolong. saya bilang ini Tuhan, bagaimana ya Tuhan? ini orang gak mungkin saya kasih tahu kalau saya doain orang tuh mati orangnya. Sudah Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan Tuhan. Bu, Ibu Pendeta, ini teleponnya sudah di kuping nih Ibu Pendeta. Ayo Ibu Pendeta, telepon Ibu Pendeta. Ngomong, doain dalam nama Tuhan. Malah saya diajarin. Ayo Ibu Pendeta, silakan tuh Ibu Pendeta. Dalam nama tu. Saya bilang, ya, ya Bu Komang, tunggu bentar Bu Komang. Saya bilang, ayo. Bu, saya doain ya Bu ya, Ibu percaya Tuhan Yesus ya Bu ya. Gini. Eh, waktu saya doain, sembuh. Enggak pakai nunggu besok, enggak pakai nunggu sejam. Menit itu didoain, menit itu juga langsung bisa bangun. Tuh kan Bu Pendeta, viral, viral kejadian ini. Akhirnya adalah orang yang dari lahir enggak bisa jalan. Anak kecil. Dia sekarang dia umurnya waktu itu 9 tahun lah kira-kira. Jadi dia tuh selalu digendong begitu ya, karena memang dari lahir nggak bisa jalan. Nah, tolong Bu Pendeta pasti sembuh. Buset dah, yang kayak beginian bagaimana? Ini kadung orang udah percaya. Ya sudah disuruh doa, ya sudah saya doa. Dalam nama Yesus, ayo doa apa jalan, jalan. Eh, dek, 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 jalan sampai lari sampai hari ini dia bisa jalan viral lagi dari sini. Lari lagi ke. Ada polisi yang sudah ini sudah surat pengunduran dirinya sudah sudah ini sudah sudah masuk. Tinggal di tanda tangan. Katanya lagi proses begitu. Tinggal taruh di meja pimpinan tanda tangan pensiunan sudah polisi karena dia sudah dua tahun nggak kerja. Tidak bisa bangun, badannya cuma tinggal tulang sama kulit. Ayo Bu Pendeta, tolong Bu Pendeta, doain Bu Pendeta saya udah nggak mau lagi pikir mati nih, mati enggak, saya buang, mati mati buang, tidak dalam nama Yesus sembuh, doain langsung bisa jalan, langsung nggak pakai nunggu bagaimana, langsung besok masuk kantor, surat pengunduran diri langsung dicabut sampai hari ini dia masih kerja jadi polisi. Dari sinilah ini cikal bakal, ini cikal bakal gereja yang saya layani di Bali itu akhirnya berkembang. Awalnya ya yang datang cuma itu ya maksudnya ya memang orang Jawa yang tinggal di Bali, orang Cina yang tinggal di Bali, orang Batak yang tinggal di Bali, tapi nggak ada orang Balinya beneran nggak gak ada, cuman ada dua dan itu pun memang peninggalan zaman Rakiblik. memang dia sudah jadi udah terima Tuhan, jadi sebetulnya siapa yang dibenangkan? Gak ada yang dibenangkan sama sekali ternyata lewat itu buahnya tambah 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 tambah, aduh kalau mau cerita ya ampun sampai ada orang yang katanya udah nggak bakalan nggak bakalan nggak bakalan bisa orang itu susahnya setengah mati, eh dia tiap kali jualan uangnya nih udah dilinting ini 100 ribuan 10 biji 10 biji dilinting dikaretin dilinting dikaret dimasukin ke dalam tasnya tasnya tuh nggak pernah lepas dari dia. Tas-tas yang cangklongan begitu sudah sampai di toilet. Kayak kemana? tuh tutas gak pernah lepas dari dia. Begitu nyampe di rumah, dibuka itu yang namanya lintingan. Sepuluh biji, sepuluh lembar. Tinggal tiga lah, tinggal empat. Hilang enggak tahu. Kadang tengah hari ada orang, berapa datang gitu ya? Supplier mau ngasih barang mesti bayar, diambil ini duit. Buka ya, begitu tinggal empat. Tinggal lima, hilang. Padahal apa? Masih lintingan. Bingung dia gimana caranya kok bisa begini. Panggil ibu pendeta Esther. Waduh saya datang disini diminta. Eh, dalam nama Yesus langsung hari itu juga tidak ada satu lembar pun yang hilang. Dari situ ah, akhirnya apa? Banyak orang jadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang banyak orang jadi percaya. Mari percayakan persoalan kita cuma kepada Tuhan. Saya mah kagak bisa. Saya suruh begitu nggak bisa, tapi itu terjadi karena apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Makanya jangan pakai Pikiran kita jangan pakai kekuatan kita, jangan tanya orang pinter, nggak usah tanya orang pinter, tapi datang kepada Tuhan maka hasilnya hasil yang luar biasa, Amin percayakan persoalan kita kepada Tuhan. Yang kedua, taat. Taat. Banyak orang percaya, taat, ada tapinya. Percaya, tapi percaya, tapi. Nah, Tuhan mau jangan pakai tapi. Coba kita lihat. Pada waktu yang pernikahan di Kana, pasal 2 itu, ya kan Tuhan bilang isi nih apa tempayan-tempayan itu tempayan apa sih yang ada di luar itu tempayan buat cuci kaki. Karena orang dulu itu kan belum ada sepatu pantofel, belum ada sepatu kets ya, sehingga dan jalanannya banyak yang belum aspal, sehingga kan mereka kakinya selalu kotor kalau masuk rumah orang. Begitu. Nah, akhirnya selalu pasti ada tempayan di depan rumah untuk setiap kali orang datang pasti nyedok itu untuk cuci kaki. Kita tahu tempayan buat cuci kaki itu kotornya kayak apa biar mau diisiin di situ aqua sekalipun siapa yang mau minum kalau wadahnya adalah itu ada yang mau minum aqua lo jelas nih aqua galon dibuka masukin ke situ ada yang mau minum pasti nggak ada karena wadahnya nggak hygiene wadahnya nggak steril seperti itu. tapi orang ini Mbak cedok bawa ke pemimpin pesta ini kalau mau diikutin, ini namanya bunuh diri. Bagaimana mungkin air begitu kalau ditanya ini apa? Apa ini air begini, air putih? Terus kalau bikin yang pemimpin pesta jadi sakit, ya opo? Bayangin. Ini tindakan bunuh diri. Betul-betul tindakan bunuh diri dan ini tindakan bodoh luar biasa. Bagaimana mungkin air itu disuruh cedok kasih ke pemimpin pesta yang diminta agendanya bukan aqua? yang diminta bukan air putih, yang diminta itu anggur. Beda. Tapi orang ini cedok aja, isi aja, cedok aja, bawa ke pemimpin pesta. Dan waktu ke pemimpin pesta hasilnya apa? Jadi air anggur kualitas pertama. Untuk kita sampai kepada mujizat. Tidak bisa tidak, cuma apa? Taat. Taat. Karena jalannya Tuhan itu beda sama jalan kita. Mesti taat, kalau enggak taat tidak akan ada mujizat. Itu dia, tidak akan ada mujizat. Belajar, belajar, belajar. Untuk taat dan taat dan taat dan taat. Supaya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita enggak taat, skenario-nya itu enggak jadi. Skenario-nya mesti lewat begini. Kalau enggak lewat begini enggak jadi. Nah, belajar taat, mesti taat. Nah, yang ketiga sabar, mesti sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa, tidak bisa. Biar kata percaya taat, tapi nggak sabar. Zaman sekarang nih orang nggak sabar. Apa apa cepet, apa apa cepet mesot, suk gitu. Apa yang terjadi di itu kemarin GBK ya saya lihat di TV begitu ya apa yang what's going on di apa GBK Jakarta langsung saya tahu di sini lihat dari TV oh begini 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 lihat maunya apa cepet apa cepet apa cepet telepon tak langsung apa tak 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 kalau dulu apa namanya BB BlackBerry kalau orang tuh udah kita send tapi nggak direspon ping ping, ping, ping. Nah kalau WA nggak ada ping-pingan, gitu ya, nggak ada ping-pingan. Ya tapi kalau cuma kita lihat, kalau udah dicentang dua, udah gitu warnanya udah biru, udah dibaca loh. Kok kagak dijawab ya? Udah dibaca, kok nggak dijawab ya? Ini yang bikin kita nggak sabar. Akhirnya tanpa sadar, tanpa sadar, sama Tuhan juga kita nggak sabar. Lihat pada waktu Lazarus. Tuhan memang bilang, Oke, you pulang, saya akan datang ke sana. Tapi apakah Tuhan datang? Tuhan nggak datang. Sampai Lazarus mati, sampai Lazarus sudah di dalam kubur empat hari, baru Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, telat. Marta Maria bilang ini Tuhan ngapain datang sekarang? Udah kada luar sudah expired date. Setelah telat. Buat apa? Udah jadi zombie baru datang. Janjinya katanya mau nyembuhin. Janjinya mau datang, tapi kok nggak datang? Berapa banyak di antara kita maunya sekarang, 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 sekarang harus begini. Kalau sudah kejadian begini, telat sudah. Percuma, percuma berharap sama Tuhan. Lihat, padahal apa? Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Kenapa Tuhan nggak mau datang pada waktu Lazarus sakit? kalau orang lebih banyak mana datang orang waktu sakit ama datang waktu sangseng ngelayat lebih banyak mana orang datang ngelayat betul ya lebih banyak orang ngelayat Tuhan pikir gini alah kalau aku datang sekarang paling yang datang cuma 5 6 orang enggak dah nanti aja nungguin sampai 50 60 orang baru datang kalaupun hari pertama juga Tuhan nggak mau datang. Kalau hari pertama banyak orang belum tahu. Zaman sekarang kan ketahuan. Hari itu ada itu lu langsung set. PP-nya muncul, rip. Gitu. Begitu muncul apa PP-nya foto apa apa peti mati. Tahu oh ada yang mati. Tahu langsung bisa di-share di grup. Si ini meninggal pada jam sekian ini sekian ini mati. Kita tahu Mus Mulyadi udah mati. Kita tahu. Padahal kenal juga enggak. Betul enggak? Dari mana kita tahu? Dari media sosial. Zaman dulu enggak ada medsos sehingga untuk mengetahui di keluarga ini ada kematian itu butuh waktu. Kebetulan Marta sama Maria orang cukup. Karena orang cukup sehingga ada budaya di sana kalau ada kematian maka dia akan keluarkan uang untuk membawa orang dari kampung sebelah. Kira-kira begitu. Ya. Bawa orang dari kampung sebelah dibawa pakai truk ke tempat kita sampai di tempat pemakaman dia akan diminta untuk nangis. Nah, dengan suara yang grup begitu ya, Kor sangkur menangis, orang yang lalu lalang mereka lihat kok ada nangis di sini? Nah, tanya, siapa yang mati? Yang mati Lazarus, saudaranya Marta sama mereka. Oh gitu, mereka jalan kayak semut, begitu ketemu lagi, Lazarus mati. Oh, Lazarus mati. Ketemu orang lagi. Lazarus mati. Oh, Lazarus mati. Lazarus mati. Oh, Lazarus mati. Sehingga pada hari keempat itu beritanya sudah viral. Banyak yang datang. Disitulah waktunya Tuhan datang. Kalau kita betul-betul mau lihat ya, Coba balik lagi Yohanes pasalnya yang ke-11 Ayatnya yang ke-42 Yohanes 11 ayat 42 Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar!" Tuhan sebetulnya nggak perlu bicara apa-apa. Dia ialah yang punya kehidupan. Dia cukup dalam hati dengan mengatakan, "Lazarus, keluar!" Dia cukup apa namanya dari tempatnya di mana dia ada dia nggak perlu datang ke tempat Lazarus Lazarus bangkit bisa karena dia Allah yang berkuasa tapi Tuhan sengaja jauh-jauh datang ke tempatnya Lazarus sengaja Tuhan jauh-jauh pergi ke kuburannya Lazarus sengaja Tuhan bicara dengan suara keras sengaja Tuhan bicara ngomong Lazarus kamu keluar Tuhan sengaja tunjukin ini. Tujuannya apa? Orang lihat, orang dengar, orang tahu. Emang itu tujuannya. Dengan orang dengar, dengan orang tahu, dengan orang lihat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mau enggak? Mau enggak kita menyediakan, memberikan Taruh setiap persoalan yang ada pada kita di bawah kaki Tuhan menjadi sarana apa? Orang lihat, orang tahu, orang dengar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Mau enggak kita pakai hidup kita untuk apa? Bawa jiwa bagi Tuhan. Mau enggak? Mau enggak? berita mengenai apa um, waktu saya lahir eh waktu saya lahir waktu anak saya lahir waktu saya mau melahirkan bagus tuh itu udah nggak ada harapan mati sudah dokter bilang udah mati tuh udah nggak bisa copot alatnya udah mati tapi waktu itu 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 kali pertama saya ingat itu kali pertama tahun 98 di mana waktu itu jujur sebagai orang tua pada waktu melahirkan anak tapi dokter bilang nggak ada anak masih ada di rumah sakit saya sudah pulang waktu itu pulang ke rumah tapi anak nggak bisa bawa pulang aduh di situ mau ketemu anak nggak bisa karena anaknya masih ditaruh di inkubator di tempat yang pojok dan nggak bisa dibawa tidak boleh keluar dari situ saya pun masuk juga nggak boleh jadi cuma dari kejauhan lihat anak saya yang begitu mungil cuma 1,9 kilo. Di taruh di inkubator dengan dari ujung kepala sampai ujung kaki semua alat tanpa alat itu dia nggak akan bisa bertahan hidup dari situ saya bilang Tuhan saya mau Tuhan nyatakan kemuliaan dan Tuhan memang ngomong Bawa anak ini keluar Aku akan menyatakan kemuliaanku Begitu anak itu dibawa keluar Biru memang Biru, betul biru Sampai Pak Gatot juga ngomong Gak salah denger kamu dari Tuhan Bawa anak ini balik lagi ke rumah sakit Bawa ayo kita masuk lagi Enggak Tuhan bilang suruh bawa pulang Sampai Pak Gatot ngomong ini Kalau kamu gengsi masuk lagi Karena kamu udah tanda tangan keluar paksa kalau kamu gengsi, aku yang mau bawa masuk. Kamu nggak usah masuk. Kamu di mobil aja di sini. Aku yang masuk. Aku nggak gengsi. Biar. Buat apa gengsi-gengsi? Yang penting anak kita hidup. Buat apa makan gengsi? Tapi seumur hidup nanti kita rasa bersalah karena itu. Tapi saya lagi bilang, enggak. Tuhan jelas bilang anak ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya udah bawa pulang. Begitu dibawa pulang, hidup tuh anak Sehat satu anak waktu dibawa ke rumah sakit untuk imunisasi. Pada kaget semuanya, dokternya ya kaget, perawatnya ya kaget, serumah sakit. Pada kaget ngeliat itu semua, dan lewat itu pada akhirnya banyak perawat-perawat yang datang ngomong gini: 'Bu Esther, terima kasih ya lewat kejadian ini. Saya betul-betul percaya.' kalau Tuhan itu, Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus itu betul-betul hidup sampai hari ini. Ayo. Ayo. Kita sedang berlomba dengan iblis. Iblis sedang berusaha untuk menggugurkan satu demi satu, satu demi satu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi lewat persoalan mereka mulai itu jatuh, jatuh, jatuh. Yuk, justru lewat persoalan kita sediakan diri kita katakan Tuhan, aku nggak mau masalah. Jangan ada yang minta masalah. Aku nggak mau masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah ini ada, saya mau Tuhan, mau lewat ini orang lihat, orang dengar, orang tahu kalau Allah yang saya sembah, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, Allah yang Elsyadai, Allah yang Maha Kuasa, sehingga apa? Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dulu, sekarang sampai selama lamanya sama. Apa yang Tuhan mau nyatakan sama? Misi Tuhan masih sama. Lewat mujizat. Banyak orang menjadi percaya Masih sama Yang jadi persoalan Maukah kita dipakai oleh Tuhan Menjadi alatnya Kita tundukkan kepala Tuhan Kami datang kepadamu Berapa banyak kali Tuhan karena kebodohan kami, kami tidak mengerti maksud dan rancanganMu di dalam kehidupan kami. Sebegitunya Tuhan memandang kami, sebegitunya Tuhan menghargai kami, sampai Tuhan mau bekerja sama dengan kami. Hidup kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi wadah kemuliaan Tuhan. Hidup kami mau dipakai Tuhan menjadi sarana kebesaran Tuhan. Hidup kami mau dipakai sebagai contoh keajaiban Tuhan. Tuhan, tolong kami agar supaya kami merelakan diri kami. untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga semakin dan semakin dan semakin banyak orang melihat, orang tahu, orang dengar bahwa Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang 2000 tahun yang lalu mati dan selesai. Tapi Engkau adalah Allah yang hidup sampai hari ini. Engkau Allah yang tetap berkuasa sampai hari ini. Engkau Allah yang tetap ajaib sampai hari ini. Engkau Allah yang tak terkalahkan oleh siapapun sampai hari ini. Tuhan, jadikan hidup kami menjadi alat peragamu. Jadikan hidup kami. Seperti etalase-etalase toko yang sedang memproklamirkan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kami tahu banyak orang di sekeliling kami yang belum percaya kepadamu, karena mereka tidak percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang telah mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tolong kami untuk mencelikan mata mereka. Supaya mereka tahu mujizat itu tidak hanya berlangsung 2000 tahun yang lalu dan selesai. Tapi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Janji Allah masih ada sampai hari ini. Kuasa Allah masih ada sampai hari ini. Pakai hidup kami, Tuhan. Ini kami, dengan segala keterbatasan kami, kami percaya Tuhan akan tolong kami. Jika saat ini kami punya persoalan, Tuhan. Kami mau percayakan hanya kepadamu, dan kami mau taat Tuhan, walaupun itu tidak masuk logika. Dan kami mau sabar menunggu waktunya Tuhan, karena kami percaya jika kami lalui semuanya ini, percaya, taat, dan sabar, kemuliaan Allah akan dinyatakan, dan pada akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Minimal satu jiwa dapat kami bawa bagi Engkau. Satu jiwa dapat kami pertontonkan, dan iman yang mereka pegang selama ini digoncang karena mereka saat ini melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, "Amin." CintaMu padaku Kau membayarku dengan hidupMu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikMu Ku seluruh hidupku di Meska